Bila ditinggalkan tu saya susah jugalah sebab anak-anak saya pun kecil lagi masa tu. Saya tak nampak tu sejak lahir lagi lah. Kalau waktu nak apa pergi mana-mana tu memanglah mengharapkan pertolongan daripada orang. Dah berapa lama? Berapa selama bersama? Saya bersama dia. Dia tinggalkan saya sebelum tu lagi baru saya buat cerai, minta cerai lah. Sebelum apa lagi sebab dia ada apa sebelum tu dia tinggalkan saya macam tu lah. Bila dia tinggalkan tu saya susah jugalah sebab anak-anak saya pun kecil lagi masa tu. Anak berapa orang lelaki ke? Dua lelaki, dua perempuan. Yang paling bongsu cerita sikit anak pertama. Anak pertama saya 11 tahun. Dia jadi 5 sekarang. Anak kedua 10 tahun. Bersekolah di PS. Dia OKU juga tapi dia rabun lah. Dia rabun. Boleh nampak lagi lah. Anak ketiga 7, dia jadi 1. Anak keempat 6 tahun ni. Sekolah tadika. Dia macam masalah keluarga tu dia orang tak tahulah masalah ayah dia kat mana apa semua dia orang tak tahulah. Sebab dia kecil lagi kan masa tinggal tu tak rapat sangatlah. So, dia tanya ayah pergi kerja, ayah kat kampung tu je lah yang dia tahu. Dah tak kerja tu 10 tahun, 13 tahun dah. Dulu saya kerja, lepas tu keadaan ekonomi jadi dia orang dah tak mau pakai operator lagi. Kehidupan masa ni tak ada kerja tu memang susah jugalah, tapi adalah bantuan macam daripada orang ramai, yang salah satunya Kecara yang tolong kami lah pada segi barangan lah, ada orang lah yang bagi sekarang. Apakah benda yang kakak terima dari Kecara? Beras, macam beras, susu, makanan-makanan segera macam tu lah. Yang dia bagi sekali untuk berapa lama? Biasanya sebulan, dua bulan. Dalam 2 tahun, 3 tahun gitu lah saya cakap. Baguslah, sekurang-kurangnya dapat mengurangkan bebanan kami lah, meringankan perbelanjaan kami. Memanglah terima kasih banyak-banyaklah kerana menolong kami.